Hari ini tuh mau masak, ini dia pare. Ini pare tadi habis metik atau panen di belakang rumah. Bumbunya simple ya dan sederhana banget. Tuh, ini masukkan bawang merah. Ini ada lada, lada apa sih? Lawak. Kemudian salam. Ladaku, ladaku apa? Bumbu buku gitu. Tapi ini kepentingan, tapi nggak apa-apa lah. Ini masukin ini ya. Masukin ini dia. Wangi itu lauknya kecil banget ini. Tadi ini udah direndam ya pakai air garam, jadi garamnya sedikit aja. Terus kasih generasi micin sedikit juga. Terus kasih ini rasa kan, gak usah ditakar ya, secukupnya aja. Masih kurang, tinggal tambahin. Pare. Kasih sedikit cap kita aja, aku suka kecap. Yang gak suka kecap ya jangan usah pakai kecap. Pare itu kan dasarnya pahit ya, paria itu kan pahit ya. Enak aja sih. Ini masak simple, tapi walaupun simple tetap enak banget. Jangan lupa kasih air sedikit ya, biar bumbunya meresap. Sedikit aja, nggak usah banyak banyak. Biar air meresap. Kalau kecapnya kurang, tinggal tambahin kecap. Ada yang mau pakai saus boleh. Terus siram. Tetap lagi lah terserah ya, sesuaikan selera. Yang banget kalau pahit itu udah bawaan dari parenya ya. Tinggal di masukkan ini ya, seperti biasa jangan lupa tomat biar berwarna. Masukin itu kalau udah sesuai selera rasanya, langsung di matikan kompornya.
kemudian disajikan. Selamat mencoba.